kantong minyak. Kemana nanti kita akan bakar benteng ini dengan minyak. Untuk itu, Anda harus tutup pintu air di sisi lain dari benteng ini. Begitu itu tutup, kita tuangkan minyak dan bakar benteng ini. Di sisi lain dari benteng. Yah, Kasumi sudah periksa area ini. Tolong pilih anggotamu. Oke. Oke, si Victor ikut. Oke. Ini dia. Apa nih? Waduh. Oke, kita pakai rune aja. Judgment. Pakai rune. Aduh, ini salah nih. Bis. Kita lawan kerang, guys. Nggak lucu nih, kayaknya. Dalam dong. 1000, meh. Boom! Gila, masih belum mati juga. Yah, kagak ada efek. Boom. Gila, darah banyak juga ya. Oh my god, apa itu? Apa tuh? Langsung mati. Hah? Aduh, jagoan gue langsung mati. Kampret. Aduh, my god, guys. Wah, healing-healing dulu deh ini semua nih. Aduh. Oh. Dalam banget. Gila, dalam loh. Oke. Oh my god, man. Langsung lemas. Gile, darah banyak banget. Ya elah. Waduh, lemas deh nih.
Aduh, untung gak kena guys. Duh, gimana cara hidupin temen ya? Ngeblek dong kayak gini nih. Oke, kita healing dulu deh. Healingin siapa ya? Kasim sendiri deh. Nah. Oke. Ini darahnya banyak banget ya. Ah. Oh. Gila sih itu. Ayo serang. Oh. Oh my god. Duh, yes, menang. Wah gila sih. Aku akan pergi menutup pintu air. Tunggu di sini, Andi. Oke. Okay. Akhirnya, guys. Sip. Cukup begini. Kita tinggal kabur dan bakar habis tempat ini. Oke lah. Ah, soalnya Sule. Tunggu dulu, Andi. Aku harus tanya sesuatu. Wow. Hey, kau si pemimpin kekaisaran. Yah, aku yang terakhir dari 5 jenderal besar kekaisaran. Aku ingin bertanya, Andi, kenapa kau hianati kekaisaran? Kenapa mengkhianati ayahmu sendiri, Theo? Icu pemberontakan berperang sebabkan korban ini yang kau sebut keadilan. Yang kau katakan tidak benar. Apa? Oh my god, guys. Loh, kok udah terbakar dulu sebelum kita keluar? Kenapa minyaknya terbakar terlalu cepat? Api yang bakar semuanya. Inikah jawabanmu? Ini yang kau inginkan? Kau angkat pedangmu melawan Theo. Kau akan membayar dengan nyawamu. Ah, kita lawan dia. Oh my god, darah belum gua isi lagi. Wah, dicurang ini guys. Aduh, mati lagi gue. Kita coba Black Shadow. Kita lihat. Yaelah. Rune. Kita pakai item kasih ke apa ya? Ini. Aduh. Ya elah mati kampret. Baru gue mau isi indar buat dia lagi. Dalam guys. Oh my god. Nggak lucu, nggak lucu. Ini kita serang biasa. Serang. Terus Valeria kita pakai rune. Terus kita healing dulu ini. Kita juga healingin si Valeria. Oke. Boom. Aduh, 200 guys. Boom. Kita lawan lagi guys. Tek aja, serang biasa. Masih harus pakai. Ini healing deh, healing. Oke. Healing kok. Bentar. Oke,
Wits, tidak kena. Oke. Serbu semuanya. Mantap, 400. Aduh, kok nggak kena? Tidak kena, guys. Tak. Dan gak susah ya guys ya, aduh ini darah gak banyak nih. Tidak kena lagi, mantap. Boom. yes tenang, sesuai dugaan aku tak bisa menang, toh kau mengalahkan Theo. Pincang-pincang, tapi aku tak sudi dipermalukan. Aku milik kekaisaran, milik yang mulia Theo. Hentikan, kau mau apa? Wanita secantik dirimu tak boleh mati, terlebih nampaknya kau punya alasan. Nanti kita bawa serta jenderal wanita ini. Oke, kita bawa guys. Kenapa ini dibakar cepet ya? Kampret nih. Lululululul, apa yang terjadi? Tuan Matthew. Tuan Matthew, ada apa ini? Kota apa-apa? Sanchez keparat. Apaan kamu? Kenapa membakar minyaknya sebelum dapat perintah? Jawab aku, Sanchez. Maafkan aku, Tuan Flick. Selama ini sudah menipu kalian semua. Hah? Apa? Aku sudah menjadi bawahan kaisar semenjak perang pewarisan 7 tahun yang lalu. Jadi kau mata-mata. Itu benar, semasa perang pewarisan yang mulia tadinya pria yang luar biasa. Dan sepertinya... dan seperti yang lain, aku juga bersumpah setia. Saat bersembunyi diserang dan Odessa, kaulah penyebab kematian Odessa. Itu hasilnya, aku tak menyangka. Tapi hatiku amat sakit bersama kalian semua. Aku mulai bertanyakan diri siapa yang benar, aku harus apa. Akhirnya aku memilih tetap setia pada kaisar. Di usiaku sulit untuk mengubah cara hidup. Maaf soal Lady Odessa. Jangan berani menyebut namanya, kau tak punya hak. Aku mengerti. Kau tak akan kumaafkan atas nama pedangku Odessa. Kau akan kupenggal. Ya Tuan, tak ada penyesalan. Tapi ingatlah satu hal, aku suka kalian semua. Tuan Flick, kau tidak dewasa, tapi ketidakdewasaan itu sejujurnya yang membuat aku iri. Dan ku yakin itu adalah alasan Odessa mencintai. Sanchez bersiap mati. Tunggu. Kau tidak apa-apa? Jika kau bunuh Sanchez dan pasukan tahu bahwa dirinya seorang matematik, Moral Liberation Army akan jatuh. Tunda hukuman hingga saat hingga nanti. Saat ini kita harus siapkan pasukan menuju Great Minister. Jangan sembarangan Tuan Matthew, kau terluka parah jika bergerak. Ada hal yang disebut aliran di dunia ini. Ada yang disebut timing dalam perang. Jika lewatkan kesempatan ini, kita tak bisa kalahkan kekaisaran. Komandan Andi, putuskanlah. Pokoknya lebih baik kita kembali ke kastil. Oke guys, akhirnya kita tahu siapa mata-matanya, ternyata si Sanchez ya. Oke guys, videonya cukup sampai di sini aja ya. Bagi kalian yang suka sama video ini, jangan lupa untuk klik like, subscribe, bantu komen, and share ya. Oke, ini game makin seru, jadi jangan klik like dan share lonceng. Oke, see you di next video. Bye-bye. We'll be right back.